Dukungan untuk Erlangga Hartarto maju sebagai capres di Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari relawan Mancing Mania Sleman. Para relawan mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar itu dan dilanjutkan dengan menggelar mancing bersama. Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman mengatakan deklarasi ini atas kesadaran dari Mancing Mania di Sleman. Ia menilai kegiatan ini efektif untuk menarik simpati masyarakat, terutama warga yang memiliki hobi memancing. Sambil memancing juga dapat mengenalkan serta mensosialisasikan nama Erlangga Hartarto kepada masyarakat. Gandung optimistis bangsa Indonesia mampu bangkit secara ekonomi di tangan Erlangga. Tak hanya itu, Gandung mengatakan memberdayakan UMKM hingga kelompok tani untuk menarik empati dan simpati masyarakat.